Dan bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan susunan tim pemenangan kepada Bapak Arief Setiadi selaku ketua untuk segera bekerja secara optimal. Terima kasih. Keempat partai pengusung Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul di Pilkada 2020 menggelar acara deklarasi Gadung Trisna. Bertempat di kawasan destinasi wisata Ngingrong, Kalurahan Mulo, Kapanewon, Wonosari, Jumat 4 September 2020. Menarik dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung keempat partai ini memiliki bakal calon wakil bupati yang berusia muda dan milenial, Mahmud Ardi Widanto. Dengan memiliki bakal calon wakil bupati termuda, paslon Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto ini akan menargetkan perolehan di suara pemula di Kabupaten Gunung Kidul yang sebanyak 35%. Di dalam deklarasi ini juga diwarnai penyerahan SK rekomendasi dari keempat parpol pengusung Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto, yakni dari Partai PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat, yang diserahkan langsung oleh Sutrisna Ardi. Kemudian diakhiri dengan diresmikan tim pemenangan pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul yang diketuai oleh Arief Setiadi yang juga merupakan ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunung Kidul. Ya, tentunya saya sebagai generasi muda, generasi milenial, saya akan meraup seluruh pemilih pilihan yang ada di Gunung Kidul. Ya, sekitar 26% lah. Suara apa itu? 26%? 36%. 36% itu generasi muda. Meskipun saya bukan muda, tapi UNESCO itu pemuda itu sampai 65 tahun. Jadi saya itu masih pemuda, tapi pemuda tua. Nama Sardi pemuda muda. Tentu giat-giat khusus muda, tapi secara mudahnya, secara kerangka besar, karena memang calon kita ini berusia paling muda 35 tahun dan memang milenial, tentu kita milenial ini, komunitas milenial ini tentu secara mudah, secara otomatis tentu sudah merasa terwakili, sehingga kami harapkan betul mudah-mudahan mereka lebih condong, lebih mempercayakan pilihannya kepada seoptimal mungkin atau sebanyak mungkin yang bisa kita raih untuk pemenangan ini. Imawan Umat Arif, Anas Nursifa, dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.